Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah dan rahmatnya serta kebaikan yang dikurniakan kepada kita. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua umat Islam di atas kedatangan bulan Ramadan yang mulia pada tahun 1443 Hijrah. Semoga ibadah kita pada bulan ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Ramadan adalah bulan keberkatan dan bulan keampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita contoh yang terbaik untuk kita semua tentang cara bagaimana untuk meraih keberkatan dan pengampunan pada bulan yang mulia ini. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, baginda sallallahu alaihi wasallam disebut, "Kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran fa li Rasulillah ajwada bil khair min rihil mursalah." Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas telah berkata yang maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling berjiwa pemurah, dan baginda lebih lagi bersifat pemurah apabila tibanya bulan Ramadan, iaitu ketika baginda bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Baginda menemui malaikat Jibril pada setiap malam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran bersamanya. Baginda pada bulan Ramadan lebih pemurah dari angin yang bertiup sepoi. Hadis ini memberi gambaran kepada kita bahawa ada dua perkara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya bulan Ramadan. Pertama, baginda bersifat dermawan. Nabi adalah insan yang paling pemurah. Namun, pada bulan Ramadan, kemurahan hati baginda lebih lagi berlipat ganda. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala segala ibadat. Dalam hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan." Maksudnya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Sunan. Apatah lagi jika sedekah untuk menjamu orang berbuka puasa, lebih hebat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memperbanyakkan membaca dan tadarus Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran setiap tahun bersama malaikat Jibril sehingga mengkhatamkan Al-Quran. Ini diikuti oleh generasi salafus soleh selepas baginda. Para sahabat, para tabi'in juga menumpukan perhatian yang serius untuk membaca dan mengkhatam Al-Quran sepanjang Ramadan. Alhamdulillah, kami di Institut Pengajian Al-Quran IPAC sentiasa komited untuk membantu umat Islam agar kedua-dua ibadat ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyumbang yang telah menyumbangkan dana sebelum ini kepada pihak kami di IPAC. Alhamdulillah, dana, sedekah, infak dan sumbangan tuan-puan telah kami manfaatkan di dalam pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran. Untuk itu, sekali lagi kami di IPAC membuka peluang kepada semua untuk bersama-sama yang ingin menginfakkan harta mereka
di jalan Allah pada bulan yang mulia ini, di mana sumbangan infak ini akan digunakan bagi program-program pembangunan dan pengembangan ilmu Al-Quran sepanjang tahun, dan juga program-program di sepanjang Ramadan yang akan dilaksanakan oleh pihak kami. Kami yakin sumbangan dan bantuan tuan-tuan yang disalurkan kepada kami ini akan kami tunaikan untuk disalurkan pula ke tempat-tempat yang paling diperlukan oleh umat Islam. Justru, IPAC menjemput sekalian umat Islam untuk memberikan dukungan dan sokongan sama ada dari segi kewangan atau lain-lain. Selain daripada itu, ia akan menambahkan peningkatan keberhasilan dan kemanfaatan di dunia dan di akhirat untuk kita bersama, insya-Allah. Akhir kata, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kebaikan kita sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.